Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamah. Alhamdulillah, setelah kita menghatamkan Al-Qur'an dan juga membaca tasbih, tahmid, takbir dan juga doa, semoga semua yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu sebab insya Allah, khususnya untuk orang-orang tua kita semua yang telah meninggal dunia, keluarga kita, para guru kita yang telah meninggal dunia, khusus Sayyidul Haud, yaitu Habib Umar bin Muhammad Syahab, Al-Habib Muhammad bin Hussein Syahab, dan juga Syarifah Zainal binti Ahmad Al-Madhi, semoga dijadikan kuburnya Allah meriati jannah, dijadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian sambil menunggu datangnya berbuka, kita seperti biasa membaca secara singkat kitab Ulamul Nur Yakin bin Sirasiyyil Mursalin, yang alhamdulillah pada pertemuan lalu sudah kita bahas tentang keadaan ayah dan ibu dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita tekankan dari pendapat ahli sunnah wal jamaah, mereka dari golongan ahli fatrah. Insyaallah Allah kumpulkan kita semua dengan keluarga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tentunya dengan para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan kembali di sini, yaitu wiladah, yaitu tentang bagaimana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafatuh dan juga proses penyusuan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi darain amin. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumul Itsnain. Rasulullah dilahirkan di hari Senin. Sani asyar min Rabiul Awal. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu di tanggal 12 Rabiul Awal Amal al-Fil, yaitu pada tahun Dajjal. Tentunya kita tahu dilahirkan di hari Senin ini sepakat berdasarkan juga hadis fatada. Sulilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saudihi yaumul Itsnain. Rasul pernah ditanya, ya Rasul, kenapa Anda setiap hari Senin berpuasa? Jawabannya, bihi wulidtu. Di hari itu aku dilahirkan. Oleh karena itu tidak ada khilaf di antara para ulama kelahiran Nabi di hari Senin. Mungkin timbul di benak kita, kenapa enggak hari Jumat? Kan hari Jumat hari mulia. Sayyidul Ayyam adalah apa? Yaumul Jumat. Kenapa enggak hari Jumat? Atau mungkin hari Sabtu? Hari Sabtu juga hari kemuliaan atau hari mulia bagi orang-orang Yahudi. Atau hari apa? Nah, dianggap di hari yang apa? Mulia. Tapi Senin, Senin zaman itu enggak ditengok, enggak dilihat sama orang. Tentunya kata ulama, salah satu hikmahnya, Allah ingin menunjukkan kepada kita kemuliaan Nabi bukan dipengaruhi karena hari. Mungkin kalau kita meninggal bulan Ramadan, mulia gara-gara Ramadan. Dia meninggal, mulia gara-gara Ramadan. Atau lahir di bulan Ramadan. Atau lahir di hari Jumat. Wah, ini mulia gara-gara apa? Hari Jumat. Jadi terbawa. Ini menunjukkan Rasul mulianya bukan karena hari. Justru hari mulia gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara Nabi Muhammad hari hari Senin, kita akhirnya sampai sekarang disunahkan itu apa? Puasa hari Senin. Selain di hari Senin itu tentunya apa? Menjadi akusan malaikat pelaporan amal hari Senin dan Kamis. Tapi intinya Rasulullah mulia bukan karena sebab hari, tapi justru hari mulia gara-gara Rasulullah. Lahirnya pun bukan di bulan Ramadan, tapi di bulan Rabiul Awal. Atau bukan di bulan Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa enggak di bulan-bulan hurum, bulan-bulan mulia? Sama, supaya kita tahu bahwa Rasul itu mulia bukan karena harinya, bukan karena bulan hari kelahiran. Justru kelahiran Nabi Muhammad menyebabkan hari mulia, menyebabkan bulan menjadi mulia. Rabiul Awal, akhirnya sekarang begitu banyak orang beribadah,
banyak orang mengenang, menyebut nama Nabi, bersolawat kepada Rasul di bulan Rabiul Awal. Jadi kalau lahirnya bulan Ramadan, khawatir, oh Nabi mulianya hari kelahiran gara-gara apa? Gara-gara Ramadan. Oh Asyurul aja bulan-bulan mulia sudah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 tadi. Inna iddat asyuri indallahi 12 syahrat fi kitabillah yaum khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Wajar mulia gara-gara bulan bulan-bulan dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ini menunjukkan Nabi kemuliaan kelahiran Nabi bukan ditentukan, ditolong oleh hari, bukan ditolong oleh bulan. Murni murni karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hari menjadi mulia gara-gara Rasul, bulan menjadi mulia gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal fi tahun dajah, tahun dajah ini justru kata para ulama di sini diterangkan bahwa tahun dajah ini kenapa nggak disebutkan tahunnya bilangan, memang zaman itu belum ada. Jangankan tahun dajah, kadang-kadang nenek kita tanya, nah, lahirnya kapan? Dulu Pondolinjo masih kecil, sekarang patokannya apa? Pondolinjo, patokannya Jepang datang, gak tahu tahunnya berapa. Padahal zaman dahulu, apalagi zaman apa? Gak mengenal hidup tahun nomor-nomor tidak. Kejadian besar yang terjadi, sebabnya kejadian. Sama perang Uhud. Kenapa? Ya perangnya karena terjadinya di wilayah Uhud, perang Badar, perang Khandaq. Jadi tahunnya di zaman Rasulullah tersebut. Jadi tahun-tahun itu nanti di zaman apa tanggal penanggalan baru ada zaman Umar yang kita tahu itu penanggalan tahunnya. Makanya disebut dengan tahun baru baru ada di zaman Umar yang kita tahu di tahun keempat saat beliau menjadi khalifah baru mulai ada penentuan tahun hijriah. Jadi disebut al-hijri tahun dajjal. Tapi jangan identik dengan orang-orang Islam tahun macan ini tahun apa ini? Tahun apa? Iya, tahun apa ya? Tahun semuanya? Tahun ada, itu lah ya. Belum tahu kali. Jadi tahun-tahun beda. Kalau ini memang ada kejadiannya. Tahun gajah ini karena ada kejadian. Dikatakan di situ, wasumia am wiladatihi am fil. Dinamakan tahun kelahirannya tahun gajah. Nah di sini ada yang kenapa? Lianna melika Habasyah karena Raja Habasyah. Ada yang bilang dia ini bukan raja, tapi dia ini salah satu gubernur dari apa yang ada di Habasyah. Yang tinggalnya siapa itu? Abraha di mana? Di Yaman. Nah ini cerita panjang tentang si Abraha ini. Dikatakan Al-Salaam berada di Habasyah itu Habasyah apa? Dikatakan situ Habasyah. Jadi raja dari Habasyah ini mengirim di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW satu pasukan jaisyah, satu tentara yang jumlahnya sangat banyak ila Mekah. Terdiri Mekah untuk apa? Di hadirin Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi dan di dalam pasukan itu ada gajah fil adi, ada gajah yang sangat apa? Besar. Jadi memang kalau kita baca sejarahnya, ini sebenarnya bukan raja, lebih banyak dia ini adalah apa gubernur yang dibilang namanya Abraha, membawa pasukan besar sekali ke kota Mekah. Ceritanya sangat panjang, dia bilang dia waktu itu melihat orang-orang Arab pada datang ke Mekah. Ditanya pada apa yang ke Mekah, datang ke Ka'bah. Karena Ka'bah itu dimuliakan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dari zaman Nabi Ibrahim sudah dimuliakan. Oh mereka datang ke Ka'bah mau memuliakan Ka'bah. Akhirnya si Abraha ini gubernur Habasyah ini yang di Yaman bikin apa? Apa namanya kanisa? Bikin apa? Gereja yang besar supaya memalingkan orang-orang Arab yang biasanya kemana? Ke Mekah biar datang ke sini. Dibuat lakukan saya sangat besar untuk menyaingi Ka'bah. Ternyata orang-orang Arab tidak peduli, tidak menengok dengan apa yang dibangun oleh si Abraha. Bahkan dalam riwayat ada orang Quraisy yang datang ke sana, dia tahu cerita ini kalisa ini gereja mau ngerayain menyaingi Ka'bah, dibuang air di situ. Jadi maaf, BAB-nya di dalam situ
ini mau nyanyiin Ka'bah lagi buat air. Akhirnya si Abraha tegel marah, dikumpulkan pasukan yang sangat besar menuju ke Ka'bah atau ke Mekah. Ini kalau nggak dihancurin Ka'bah nggak bisa, harus dihancurin biar orang lari ke Kanisah aja, Kanisah di gereja. Akhirnya berangkat. Nah, si Abraha ini ternyata kalau kita baca sejarahnya, Abraha ini orangnya cerdas, otaknya itu pintar, orangnya kulit hitam. Harus sih, apa? Bukan bangsa, maksudnya apa? Negro. Tapi orang itu enggak. Bahkan kalau baca cerita tentang Abraha, bibirnya tebal. Arti jelek nih orangnya. Bicara jenis itu jelek. Tapi cerdas. Makanya dia bisa apa? Diangkat jadi gubernur ini, jadi wakil dari Raja di Habasah sana. Karena memang dia cerdas. Dia bawa pasukan. Setiap dia lewat, menuju ke Ka'bah, menuju ke Mekah, itu kabilah-kabilah yang ada di antara Yaman dan Ka'bah dan Mekah itu lawan. Tapi perlawanan mereka selalu kalah karena memang besar pasukan. Setiap kalah dia nggak bunuh, yang kalah jadi tawanan akan dibebaskan dengan syarat ikut apa jadi pasukan. Akhirnya bergabung semakin banyak semakin besar. Nah itu gabungan, karena kalau dia tidak ikut dibunuh, atau kalau ikut dia dibebaskan dengan syarat bareng-bareng menghancurkan Ka'bah. Akhirnya pasukan menjadi memungkak dari besar sekali. Di dalam riwayat kalau kita baca tafsir seperti Al-Imam Al-Qurtubi dari kitab Al-Jami Rahkam Al-Quran, dia menjelaskan itu ada pasukan Abraha bawa gajah 9. Yang paling besar adalah yang dibawa, yang dipakai oleh si Abraha. Selebihnya ada 8, panglima-panglima. Jadi tidak semua. Walaupun disebut pasukan gajah, sebenarnya bukan semua bergajah. Semuanya pakai unta, kuda, ada yang jalan kaki, tapi kata Imam Al-Qurtubi ada 9 gajah yang besar. Satunya yang paling besar yang dia pakai. Makanya disebutin di sini dikatakan bahwa dia menggunakan wakana fi'lun adzim. Di antara pasukan itu ada satu gajah yang sangat besar yang dia pakai, tapi di luar itu ada 8 gajah. Jadi totalnya 9 gajah. Berangkat menuju ke Mekah. Seperti yang sudah kita ceritakan kemarin, akhirnya dia berhenti di wilayah kalau sekarang Mina. Kalau kita ke Mina, ada Mina Jadid, ada Mina Padi. Kalau kita ke Mekah Mukarrama, di antara Mina Padi, Mina Jadid itu ada satu tempat Wadi Muhasir. Nah, Wadi itu tempatnya gajah-gajah berhenti dan pasukan Abraha berhenti. Jadi di sebelah Mina masih jauh dari kota Mekah, tapi sudah mulai perbatasan, sudah siap masuk. Kalau kiloannya mungkin 7 kilo kan, 7 kiloan. Kalau zaman dulu lebih dekat, kalau sekarang kan naik mobil sama kemari gitu. Tapi dia itu di antara Mina Jadid, Mina Jadid. Soalnya kita semua bisa berkunjung ke sana. Tapi berkunjung ke situ bukan berkunjung ke Wadi ini. Karena sunahnya kalau lewat itu nggak boleh berhenti. Rasul waktu jalan, melihat ini tempat, Rasulnya, ini tempat apa? Tempat Wadi yang dimana orang dihancurkan oleh Allah, langsung cepat-cepat. Jadi Rasulullah itu adabnya kalau tempat yang kena adab, kena balak, disuruh cepat. Kalau kita kan mau tuh. Kalau ini tempat musibah saya. Oh, ini. Ada musibah di sini, barang. Belum ini, kelakaan, ini butuh barang. Dia bilang, musibah, musibah, ada tempat-tempat balak, tempat maksa, terus kena balak, itu gak boleh. Itu bukan hanya di sana, di sini pun begitu. Kalau ada tempat maksa, tiba-tiba kena, itu gak boleh dekat, jauh dari tempat itu. Rasul begitu. Hati kita bertujuan dalam artian bisa berhaji, berumrah. Kita bisa datang ke Mina yang haji, bisa bermabit di Mina, yang umrah bisa berkunjung ke Mina. Nanti lewat itu. Kita bisa ceritakan tentang wadi itu, di mana tempat. Semua itu bertenda, di Mina itu ada tenda-tendanya. Tapi tempat itu kosong. Di tempat itu kosong, tidak ada tendanya. Karena memang tidak boleh. Itu tempat yang kalau bahasa kita, tempat yang tidak bagus. Makanya gampang menarahi tempat kumpulnya Raja Abraha waktu itu. Abraha. Tempat ini, Mina yang tidak ada tenda. Bukan semua tempat ada tenda. Yang itu kosong. Karena itu adalah tempat di mana apa? Mereka dilempari dengan batu-batu yang ditelup di api neraka. Alam taraka ila fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah itu kejadian di situ. Intinya dia mengambil, sudah kita ceritakan,
waktu dia didatangi sama kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengambil ternak-ternaknya orang Mekah di antaranya. Kakeknya Rasul diambil ternaknya, dia minta. Waktu dia bilang, kata si Abraha, waktu melihat kakeknya Rasul Allah, kata dia, aku tidak pernah duduk di bawah, selalu duduk di atas. Dan orang yang menghadapi mesti duduk di bawah. Tapi aku melihat mukanya Abdul Muttalib, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung bahasa kita langsung rontok kusombong, baru lihat mukanya juga gantengnya siapa? Kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, begitu gantengnya, haibah qawiyyah, wibawa yang sangat besar. Melihat begitu benar-benar si Abraha, padahal dia menghadapi raja-raja mereka, tapi melihat ini langsung dia duduk di bawah, langsung disilakan duduk di bawah. Kursi singgasananya dipakai duduk di bawah. Sudah ngedon duluan sama siapa? Kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia bilang minta apa? Ternaknya. Waktu dia bilang minta ternaknya, Abraha ketawa. Aku pikir kondisi ini minta dilindungi supaya tidak dihancurkan. Kenapa minta ternak? Kata si Abdul Muttalib, sudah kita ceritakan, anak siapa? Rebu ini saya yang punya. Siapa? Ternak itu orang lain yang punya. Sementara kalau misalnya sama Ka'bah, dia ada rohnya. Dia ada apa? Pemeliharaan. Kalau mau menghancurkan Ka'bah, misalnya sama si pemilik Ka'bah yang memelihara Ka'bah. Diambil kambingnya, kontan dibawa, akhirnya Abraha menyerang Ka'bah al-Mukarramah. Tapi subhanallah, belum disentuh itu Ka'bah. Gajah-gajah banyak melihat Ka'bah langsung dia. Di depan Ka'bah langsung. Apa bahasa pertama? Medeprok. Tersungkur betul. Gitu. Kalau bahasa ulama sejarah sudah menyebut, seperti Fir'aun waktu mau menemui Asia. Masuk. Asia itu istrinya. Nasuh Fir'aun ini waktu misalkan kamarnya beda. Pas nasuh kayaknya nyamper, baru melihat pintunya langsung hilang sawah ini. Makanya Asia tidak disentuh sama siapa? Sama Fir'aun. Seperti Gajah Abraha yang semangat, kalau lagi jauh, semangat kayaknya melihat Ka'bah langsung hilang. Begitulah, seperti apa? Fir'aun ketika dia ingin mendekati Asia, langsung hilang semangatnya. Jadi Asia itu dijaga oleh Allah SWT, walaupun berada di tengah Fir'aun. Tapi jangan pakai halil. Saya saat masuk di golongan orang boleh, tapi insya Allah saya terjaga dari mereka. Jangan. Anda belum apa, belum kelas. Jadi karena pakai dalil Fir'aun itu Asia. Kalau memang kuat, tetap aja terjaga. Walaupun di kamarnya satu istana dengan Fir'aun. Selamat. Iya, itu lain. Antum sama Asia, jangan dia apa? Nah, kabula minar rijal kathir walamnya kemulminan sa'ilah Asia, Maria, wa Khadijah, dan sebutin. Itu orang-orang sempurna, itu perempuan. Kata Rasul, laki banyak yang sempurna, perempuan sedikit yang sempurna. Ila kecuali, saya disebutin itu siapa? Asia. Jadi jangan pakai dalil Asia, mau masuk ke kumparan golongan orang-orang yang apa? Coba selamat ya. Kenapa? Enggak selamat, akhirnya kita yang jadi. Jangan coba-coba kalau kita melihat. Kenapa? Resiko diwarnai, bukan mewarnai. Kalau kita nggak kuat, kita yang diwarnai. Oleh karena itu lebih baik tinggalkan orang-orang yang jauh dari Allah, duduklah dengan orang-orang saleh. Insya Allah kita akan selamat. Intinya, gajah itu setiap ke arah sana melihat roh tersungkur. Tapi kalau dibalikin, saudara, di arah itu situ mundurkan. Akhirnya singkat cerita, Allah turunkan pasukan apa? Burung Ababil. Burung Ababil ini kata ulama bukan nama burungnya. Ababil itu bukan nama burung. Ababil itu berkelompok. Alam tarakaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fa'arsala 'alaihim tayran ababil. Lalu kami kirim kepada mereka burung yang datang bergelombang banyak. Datang itu, burung itu normal dari mana? Dari dalam laut, dari arah laut, arah laut Mekah. Jadi bukan dia dari arah laut Mekah. Datangnya dari arah laut Mekah. Tidak, bukan dari burung, bukan dari apa? Bukan dari padang pasir, tapi dari arah laut Mekah. Berbondong-bondong, datang lalu melempari kepada mereka, para batu-batu kecil, yang dikatakan sijil, yang dicelup dengan apa?
dari hati neraka. Setiap burung ada yang mengatakan tiga, di paruh sini satu, di sini satu, di sini satu. Setiap orang dapat satu, enggak lebih. Tapi itu batu masuk ke sini, bergerak ke dalam sampai ke ontaknya. Itu lalu batu ini masuk lagi ke tanah ya. Jadi jangan nyari batu, batu itu berada lagi, batu itu langsung masuk ke tanah. Enggak ketemu lagi. Batu ini hajar jahanam dari mana itu? Banyak ilmuwan dari sini hajar jahanam. Paling ada dua hajar jahanam aja. Itu mah istilah orang ini doang. Hajar jahanam, enggak tahu dari mana itu. Cincin itu enggak ada, sudah masuk ke dalam apa? Tanah sudah hilang. Kasih makul. Seperti mak, kalau kita ada itu tuh, apa ulet, makan daun, begitu langsung apa? Besi, begitulah badan itu. Kalau bahasa ulama dibilang air. Nah, berhenti air itu kalau kita di sini, air yang selain, baru dia. Itulah itu gak berhenti, kok batu itu gak tetap berhenti, terus masuk gak, langsung termasuk seperti air. Langsung ke dalam. Jadi tidak sempat apa? Berhenti. Itu luar biasa. Kecuali si Abraha, yang lain mati di tempat, borong mati semuanya. Si Abraha itu mati-mati. Ternyata memang dia yang penjahat matinya lama. Itu begitu apa? Dia yang penjahat itu lagi mati. Bikin siksa, dipotong-potong, cokot-cokot. Sampai sempat dilahir. Si Abraha itu melihat memang kabur dia. Itu setiap suku yang ikut melihat itu Abraha cokot badan sendiri-sendiri. Sampai yang ikut semua melihat, akhirnya mereka jadi takut dengan apa, mengganggu dengan Ka'bah. Jadi ini bro, jadi pelajar. Jadi terakhir, memang rata-rata penjahat yang bosnya itu meninggalin akhir. Dan meninggalin gak langsung. Kira-kira, semua pasukan itu pecah badan. Waktu lalu nyeberang itu, waktu lalu bersatu lagi, habis semuanya. Kira-kira mati. Tenggelam, timbul tenggelam. Sampai waktu tenggelam, gak kayaknya benar, memang dia. Udah tinggi, waktu dia tenggelam, timbul. Dia bilang, Amantu bima amana bi Bani Israel. Saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Belum lagi. Saking benci sama Nabi Musa, agama menyebut Tuhannya Nabi Musa. Sebutnya Bani Israel. Orang kaum itu, buku apa? Benci. Dia orang gengsi. Padahal dia cukup, Amantu bima amana bi Rabbi Musa. Tidak mau. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Belum lagi. Ngomong lagi, aku beriman dengan apa yang diiman ibadah Israel. Kelalu lagi, pas ngomong lagi, mati dua. Tiga kan ngomong, mati. Malaikat Jibril cerita dengan Nabi. Ya Rasulullah, tahu gak cerita Fir'aun? Kenapa? Waktu dia tenggelam, aku ada di sini. Dia teriak, aku beriman dengan Tuhan yang Nabi Musa. Tuhan ibadah Israel, yang diiman ibadah Israel. Kedua kali ngomong-ngomong begini lagi. Ketiga kali, langsung aku ambil apa? Tanah dari dalam sumpahnya dari danau ketok sesumpul itu mulutnya akhirnya bangun, langsung ketutup apa? Mati dia karena Nabi Muhammad nanya, kenapa kalau kali itu? Aku khawatir kalau aku ini dosa ini gara-gara ngomong begitu ya Allah, dan kenapa begitu? Wallahi, tidak ada manusia yang lagi lebih aku benci melebihi Fir'aun ketika dia mengatakan ana rabbukum a'la. Gara-gara dia aku sebagai Tuhan yang melihat diri saya benci. Cuma kapan mati dia? Ternyata dikasih di akhir tadi. Tapi yang menjadi hebatnya, aku khawatir Allah mengakuni dia setelah sudah tahu. Dia Musa ini kayak begitu tuh. Kalau sampai ngomong dia rahmat Allah bisa turun. Begitu hebatnya kasih sayang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sama kita. Tidak ada yang kayak ini punya hati kayak Fir'aun. Apalagi kayak kita yang sudah puasa, yang sudah taklim, walaupun puasanya tidur mulu. Banyak tidur, dikir lemas, baca Quran, belum bisa, kagak bisa habis. Ada yang gak bisa rumah, orang polos terus. Banyak, sono kemari. Ya Allah, tapi jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Ini malam ke-20. Ini malam ke-20. Yuk kita semangati. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Insya Allah. Allah bagikan kita dari rahmatnya Allah. Rahmat wasiatul syekh. Rahmatnya Allah meliputi segala apapun, melebihi dari apapun. Oleh karena itu insya Allah, Allah tidak jadikan kita yang berputus asa. Walaupun tersisa 10 malam, ayo kita bersemangat untuk kita dapatkan insya Allah
kita dapat bagian dari Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nah, apalagi sore hari ini sudah kita baca indah kita dari sore tadi dengan qiraat Al-Qur'an. Dengan baca tasbih, tahmid, takbir, baca doa tadi, insyaallah Allah tidak menyia-nyiakan kita keluar dari tempat ini kecuali mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mati, matilah usia berat. Jadi sekali lagi jangan kaget kalau yang jahat ini super itu matinya satu dia sumpahin terbaik atau mati-mati didoain, kalau didoain kadang-kadang sumpah sama doa, kadang-kadang doa itu masih banyak syarat, tapi kalau sumpah cepat benar-benar tak bersumpah bilang kalau ada tindak turun di dakwah itu asal hatta yusir wa imam al-adil wa dakwah al-madlu doa yang tertolik cepat ini kok doain banyak banget didoain bahkan anak-anak juga itu memang istighfar ditungguin, tapi kalau dia susah kena ini kenanya super gitu kan, jadi apa pelajaran, semoga Allah Allahumma'alaikum zalimin, semoga Allah anturin orang-orang yang zalim, amin ya rabbal alamin. Nah intinya si Abraham ini riwayat pendapat para ulama lahirlah Rasulullah di tahun itu, jadi di tahun dihancurkannya Abraham lahir Nabi Muhammad. Khilaf di antara ulama berapa hari, apa sebulan, dua bulan, tiga bulan, ada yang mengatakan 50 hari. Jadi setelah Abraham mati, tentu masukannya 50 hari kemudian, berarti satu bulan lebih, ya, hampir dua bulan, lahirlah Rasulullah SAW. Makanya disebut tahun gajah, karena dihancurkan pasukan gajah. Tapi tidak pas hancur, besok lahir tidak. 50 hari dalam riwayat, kita tanya, ada makanan 49, kita 50 hari, ini hampir dua bulan. Dua bulan mereka hancur, lahirlah Rasulullah. Makanya ayatnya alam taro, apakah kamu tidak melihat banyak saksi hidup ya? Bagaimana pasukan Abraham dihancurkan? Cerita ini bukan cerita lama. Waktu Raja Abraham dihancuri, pasukan gajah dihancuri, orang-orang mereka masih banyak melihat. Makanya ayatnya kalimat alam taro, kaifa fa'ala rabbuka, apakah kamu tidak melihat? Mereka melihat, karena kejadiannya baru berapa? Baru dua bulan. Kalau cerita zaman dulu bukan alam taro, karena yang diajak ngomong masih banyak yang jadi saksi, saksi hidup. Makanya kalimat alam taro, karena baru dua minggu dua bulan yang lalu. Bukan karena kemudian bagaimana tuh pasukan Abraham, karena saksi hidup masih banyak. Dua bulan kemudian atau 50 hari kemudian lebih lahirlah hidupan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia lahir wa arba'athu ba'da ummihi, kemudian disusuinya dia setelah ibunya yaitu Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi setelah dia lahir disusui sang ibu. Jadi yang menyusui pertama adalah Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah itu sendiri yang menyusui. Dan ini kalau bicara tentang menyusui, kan ada sekarang program penyusuan dini. Jadi yang paling bagus anak baru lahir itu disusui. Paling bagus baru lahir langsung. Dan ini dilakukan oleh ibunya sendiri. Sudah dilakukan. Jadi kalau kita bicara tentang ASI, itu kalau kita bicara tentang ASI, program ASI yang paling bagus baru lahir disusui langsung. Yang baru lahir nanti dikasih susu dulu kan ibunya dan tetes disusu kasih apa? Pemula disusui baru ASI salah. Susu pertama lahir ASI. Dan sudah dicontohkan oleh Sayyidah Aminah. Baru lahir disusui oleh ibundanya sendiri, yaitu Sayyidah Aminah. Kemudian, ba'da ummi setelah ibunya, Suwaibah. Suwaibah ini dikatakan khadimu, yaitu pembantu pamannya yang namanya Abi Thalib. Ini disebut Abi Thalib. Nanti di dalam riwayatnya pembantu dari siapa? Abu Lahab. Dikatakan dari Abu Lahab. Ya Pak, bagaimana? Kalau kita lihat sejarah lebih banyak seperti di Al-Imam Isa dan juga yang lainnya itu mengatakan pembantu Abu Lahab. Jadi dia waktu lahir disusui oleh ibunya, kemudian Abu Lahab waktu dengan berita kelahiran Nabi Muhammad gembira. Terus pembantunya budaknya disuruh apa? Disusui, disusui. Nah, itu budak itu menunjukkan kegembiraan Abu Lahab. Saat Abu Lahab bukan musuh Nabi, tidak. Dia cinta karena demi Nabi, musuhnya Nabi itu sejak karena Nabi mengatakan aku seorang Nabi dan Rasul. Baru Abu Lahab musuhi. Kalau belum, cinta banget dengan Nabi Muhammad.
sebagai tanda syukurnya dia, gembiranya dia, pembantunya atau budak, bukan pembantu, budaknya namanya Tuwaibah, disuruh apa? Mengabdi musuh dari Muhammad. Akhirnya Tuwaibah orang yang kedua menyusui setelah ibundanya, menyusui Rasulullah SAW. Tuwaibah waktu itu juga menyusui lain, yaitu anaknya sendiri namanya Mansur. Dia punya anak namanya Mansur, disusui juga. Dalam riwayat Hamzah, Sayyidina Hamzah, Hamzah tak jauh dari Rasulullah, dia juga disusui oleh Tuwaibah. Jadi Tuwaibah ini banyak ahlul bait yang menyusui sama dia, yaitu Sayyidina Hamzah dan Rasulullah SAW. Dan Tuwaibah ini menyusui tak lama, dia ada yang mengatakan 4 bulan. Jadi dia 4 bulan menyusui Rasulullah SAW. Ini Tuwaibah. Dan setelah Rasulullah SAW mendapatkan risalah, Tuwaibah masuk Islam. Sepakat seluruh ulama, Tuwaibah kelas Islamiyah ini masuk Islam. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Lain dengan Halimah, Halimah masih terjadi khilaf. Walaupun jumhur mengatakan masuk Islam. Tapi kalau Tuwaibah masuk Islam. Mendengar Rasulullah menjadi seorang Nabi Rasul, langsung masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, nah ada riwayat dia dibebaskan oleh Abu Lahab. Tapi pendapat yang terbanyak juga kalau kita baca ulama itu tidak dibebas, tidak dimerdekai. Cuma disuruh-nyusui selama 4 bulan, tapi tetap jadi budak. Tidak dibebas. Akhirnya Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Khadijah dikasih tahu itu ibu sebuah saya. Langsung Khadijah datang ke Abu Lahab. Saya beri berapa kamu jual ini Tuwaibah? Jadi Khadijah punya duit. Saya beri persen. Berapa kamu beli? Siapa? Ini ibunya, ibu dari suaminya dia, ibu susunya. Dia bilang, berapapun kamu jual akan aku beli. Ternyata pula tidak mengasih juga. Tidak dibebas. Akhirnya waktu Rasulullah hijrah, Abu Lahab memerdekakan Tuwaibah. Jadi Tuwaibah itu dimerdekakan di dalam pendapat yang terbaik dari para ulama saat Rasulullah hijrah. Makanya dibilang Abu Lahab dikasih apa keringanan nanti di Yomil Yamah atau dimana di dalam kuburnya. Jadi sekali lagi riwayat. Jadi nanti maaf kalau ada ustaz yang ngomong Tuwaibah tak merdeka. Iya. Ada yang mana Tuwaibah dimerdekakan? Ada. Tapi yang lebih banyak Tuwaibah dimerdekakan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Akhirnya hijrah langsung ke Madinah Tuwaibah. Dan akhirnya menjadi sahabiyah yang luar biasa ikut dengan Nabi Muhammad seperti sahabiyah yang lain. Seperti orang-orang perempuan yang masuk Islam. Dan meninggal Tuwaibah ini meninggal tahun ke-7 Hijriah setelah perang Khaibar. Jadi setelah perang Khaibar dia meninggal tentunya dalam keadaan muslimah. Luar biasa Tuwaibah radhiyallahu anha. Kemudian Tsumma Halimah As-Sa'diyah. Nah, yang ketiga yang menyusui baru namanya siapa? Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah ini ceritanya panjang, insyaallah nanti di pada pertemuan yang akan datang kita ceritakan bagaimana proses dia menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya Halimah ini punya suami Halimah binti Abi Duaib. Ini Halimah, namanya Halimah binti Abi Duaib dari kabilah Sa'di. Makanya Halimah As-Sa'diyah. Jadi Halimah As-Sa'diyah, As-Sa'diyah itu bukan nama bapak, bukan ini nama sukunya. Jadi Halimah binti Abi Duaib. Dia punya suami namanya Harith bin Abdul Izzah. Harith bin Abdul Izzah. Ini aku harus kenal. Ini ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Rasul yang melahirkan ibu kandungnya namanya Aminah, tapi ibu susuannya siapa? Tuwaibah dan juga siapa? Halimah. Ini harus kita kenal sama beliau-beliau ini. Apa kita nyebutin nama dia ini menurunkan rahmat? Endati Kristalhi. Ketika kita menyebutkan orang soleh, ini bukan orang soleh lagi. Ibundanya Nabi. Bagaimana kehormatan Nabi kepada Halimah? Waktu Rasulullah SAW punya proses nanti penyusuan dan ngambilnya nanti diceritakan. Waktu Rasulullah sudah menikah dengan Khadijah, Halimah pernah datang. Radhiyallahu anha. Ini datang ke Rasul. Dia bilang, wahai Muhammad, aku lagi di negeri itu di As-Sa'di, di wilayah apa? Sa'di, Al-Sa'd, Bani Sa'd sudah mengalami kesulitan. Bani Sa'd itu di mana sih? Ada pendapat yang pertama, Bani Sa'd itu 70 kilo dari kota Mekah, wilayah Thaif. Jadi arah Thaif, coba ke sini, kita bisa ke Thaif semuanya.
sekarang orang pergi umroh rata-rata naik ke Thaif. Di sana di Thaif itu ada kuburan yang sangat luar biasa, kuburan Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas meninggal di Thaif tahun 28 Hijriah. Dibikin masjidnya Masjid Abdullah bin Abbas di Thaif. Wilayah dulu. Tapi kadang-kadang ada umroh ke Thaif pengen naik itu. Apa itu namanya itu? Kereta gantung. Maka ada kereta gantung, mereka bergantung. Kalau tidak salah kan jangan bergantung, kan kalau habis umroh, serem, yang pertama minyak itu bergantung. Mau sampai ke Thaif. Itu Thaif ada Masjid Abdullah bin Abbas, karena meninggal belum bisa. Itu sekitar 70 km arah Thaif. Itu dikatakan pendapat yang terbanyak. Itu perkampungan Bani Sa'ad. Bani Sa'ad waktu itu mengalami kekeringan, akhirnya Hatimah datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mengalami kesulitan-kesulitan kekeringan di negeri kami, di kampung kami. Khadijah langsung apa? Ngeluarkan berapa? Sembari 70 kambing dikasih kepada ini dunia Rasul. 70 kambing disedekahi kepada Halimah Ba'ulah. Ini Khadijah, kalau masih hidup gak mikir. 70 kambingnya seorang, kita ngasih satu kambing, kita setahun dan lupa-lupa. Saya kan dulu pasti sambil menyumbang kambing satu, potong kambing satu. Sebelum Muharram yang lalu, masih ingat. Sebelum COVID tadi. Ini subhanallah. 70 kambing dikasih. Kenapa? Ini hidupnya Rasulullah SAW. Ini Khadijah, radhiyallahu anha. Singkat cerita, Halimah pendapat jubur masuk Islam. Pendapat jubur. Terlihat dari mana? Waktu Rasulullah SAW haji, pulang pas waktu haji, Rasulullah pergi awalnya. Dan lewat ini waktu Rasulullah pergi orang. Di orang itu ada sumur. Sumur dulu, tapi sekarang sudah habis. Tapi dulunya ada sumur. Sumur itu, Rasulullah mau minum di situ, orang Yahudi bilang, Rasul mau minum di sini, ayo kasih racun. Dikasih racun itu sumur. Dari sumur itu ada racun, yang kalau Nabi minum sama orang muslim minum, mati semua. Nabi tahu ada racun, diludahin sama Nabi itu sumur. Pas diludahin, langsung netral. Tidak ada lagi racunnya, dan sama sekali diminum sudah. Sampai sekarang orang kelinci pernah nyari air di orang di bawah katanya pernah air di mulai itu Nabi. Sekarang mau dibeda, sumurnya ditutup. Tapi itu air di Jirona. Itu ceritanya waktu di Jirona, Rasul dapat habis perang di luar. Mampir Rasulullah bawa kambing banyak. Mau dipotong. Tiba-tiba ada perempuan tua datang. Rasul melihat perempuan tua itu langsung. Tempat sejarahnya, tempat duduk Rasul minggir. Disuruh perempuan duduk sini. Rasulullah minggir. Dia duduk, Rasulullah duduk, sebelahnya bisa ada segera. Tempat duduknya Nabi minggir, saya kunci. Rasulullah duduk situ. Sahabat tanya, siapa yang Rasul? Ini adalah Halimah. Kalau ini tahu di tempat duduk, dia pernah duduk itu oleh Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita belajar mendapatkan keberkahan dari Tuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena kita bermina, ini kata Samuel Ali, betul Ali, ini kata Tuhan Rahim. Allahumma taqabbal siapa.